Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperbaiki kipas angin Mas Pion, ini tipe baru. Dengan kendala ini, coba dihidupkan. Wah, bunyinya seperti itu. Bunyinya kasar sekali. Tapi ada anginnya. Tapi kasar. Wah, seperti itu. Nah, dibuka saja. Bunyinya ngik 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 ngik. Tuh, ngik 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 ngik. Gak muter. Seperti ini. Kadang muter tapi bunyi kasar. Dibuka dulu. Ya, seperti ini. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Bunyi kadang hidup, kadang enggak. Coba dibuka. Kalau melihat jenisnya, maksudnya kerusakannya, ini dinamonya masih normal. Jadi langsung kita menuju ke dinamo langsung. Seperti ini. Ini dibuka, kelihatannya yang belakang ini ceket ini. Nah, ini. Yang belakang ceket. Dibersihkan. Nah, dibersihkan ini. Diminyaki dulu. Iya.
masukkan oh itu berarti iya wah mangkanya kalau ada contoh memang bagus sampai bagus satunya mana lu itu wis kinclong ya kurang ini mas ini iya mas ada airnya bu ya iya alhamdulillah padahal gak sampai seminggu ya kotor lagi loh. Ya iya tapi nana bersihin dah awet. Awet ya, alhamdulillah. Itu loh nih mas saya. Nah yang bersihkan rumah. Pemasangan dulu. Ayo dipasang. Anyar. Kipasnya itu lu anyar ini. Lu. Kipasnya kinclong-kinclong seperti baru. Tiga dulu. Ya ini. Ini sudah ini halus ini. Wuh cepet. Wuh bagus. Halus. Tidak ada jangkriknya. Tadinya ada jangkrik. Sekarang tidak ada. Halus. Bagus ya itu ini sudah bagus itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.